Kepala Kepolisian Sektor Kritang yang diwakili oleh Kanit Interkam bersama dengan ini Ketua Panwascam Kritang Saudara Mustari Indrapura dalam rangka melihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoax dan hate speech, ujaran kebencian. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Sarasen. 4. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian dan ditandatangani Kelurahan Kota Barute 18 April 2018 atas nama Kepolisian Kritang, Kanit Interkam Gusti Putu Panji Muda, Inspektur Polisi 2 NRP 67010423, Ketua Panwascam Kritang Mustari Indrapura. Demikian.